Kadang lu, kadang lu. Kadang lu. Dibo bukan kieu ngaranting teh. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik seputar dunia pertanian. Goreng kia ya, Master. Hmm? Ayolah mundi, potong baik ya. Silahkan. Nah, tidak harap benghar, nyingwai tugu sari, jaba kos kia. Mendingan ganti baiklah. Warsad. Anu lebih memungkinkan. Nah, itu. Dan kayak tahun harus mau jaya. Ayo lah nyah-nyah deh, guys. Gesek deh, weh, iya. Nah, jadi nu boga tugu sari ulah iya, ulah kaget. Jadi kita harus mengorbankan tugu sari Cipto. Hah? Cipto. Cipto ya. Mengorbankan Cipto. Ataupun tugu sari juga ditebang sih. Demi klon-klon yang lebih unggul. Ya. Gitu, guys. Aduh. Yuk, iya ya. Aya bahan nu mantep ya. Batas iya ini mah. Nah. Ini nang ieu, pegunan ya. Cipto. Cipto. Aduh. Jadi kita buang ciptonya, jadi ini ada tunas nih, guys. Untuk tujuan kita sambung lagi ke depannya pakai tugu Jamani apa Jumani, yaitu setekan yang berbentuk lokal ke atas dia, ataupun tugu Komari, bisa yang ke atas, bisa juga yang ranting. Potongannya dikumpulin, guys, biar ngoretnya bawa bari gitu, enggak pabelit. Ini, guys, potong lagi, guys, ulah sayang-sayang, guys. Hajar kabeh, guys. Tuh, ini udah penyakitan, guys, lihat. Jadi alangkah baiknya kalau kita bunuh, kita ganti pakai tugu-tugu atau klon-klon yang lebih berkualitas. Nah. Ya, sip. Kita masukin lagi sarungnya, goloknya. Ur, handap nih, Kang. Ur. Hah? Ur. Oh, iya, iya. Kang, urnya, Kang. Potong lagi, guys. Jangan sayang-sayang, guys. Pelan-pelan, tapi. Nah. Jadi, jangan berburuk sangka ini, guys, buat para pecinta klon. Jadi kita ataupun kami mempunyai tujuan yang sangat jelas. Ini, guys, ada satu lancuran tapi udah puruk nih, guys. Alangkah baiknya kalau kita tebang dari bongkot ya. Kalau bisa ini emang digali, ada baiknya digali, tapi lama, guys. Mendingan kita potong aja biar agak cepat prosesnya. Jangan lupa motongnya pakai gergaji samurai, guys, walaupun bongkotnya tetap nurak. Ini tengah gak sore, guys, jadi rada ngebegeg. Tuh, guys, lihat kan, percaya kan sama samurai. Sapat. Mulai tanggal tentang namun karena kamera aja karena kameranya udut.
Itu bukan ulun itu. Mirunan saya itu. Jangan itu. Jangan itu. Iya guys, ayah di wae tubuh sari ya. Tuh maaf ya buat para pecinta tubuh sari. Tubuh ijo. Maaf. Jadi kami orang mau mengadakan pergantian klon. Jadi tubuh sarinya guys tuh udah pada kuning, udah pada dawegan. Saya babat aja gini guys. Tuh. Tuh, karena untuk tubuh sari diingu guys. Nih, batangnya juga saya gotot. Bismillahirrahmanirrahim. Go guys. Bentar lagi mungkin maghrib. Jadi ini gawe nyore di girangnya mah. Aduh, ampun guys. Bukan menjelek-jelekan tubuh sari ataupun membenci tubuh sari, namun kami orang berniat ataupun mempunyai satu tujuan untuk menggantinya dengan klon-klon yang lebih bagus. Aduh, tarang aing jeruk guys. Tuh kan hasilnya bagus. Ininya direk-rek. Ih, jangan itu. Nah, direk-rek. Buahnya yang agak tua-tuanya diambilin guys. Karena eman-eman buat ngebantu kita apa? Mencukupi sedikit kebutuhan konsumsi. Kebeli-beli bako atuh. Kan lumayan. Kita beli pupuk lagi, kita beli-beli bako. Oh, karena ini udah kuning-kuning, guys. Ya ah, mau jadi ala. Guys. Guys kan. Jadi. Mana? Oh, oke, yuk, sambil di bersih ngalah anak. Aduh, iya, guys. Manggih dari tugu sari. Aduh, oh, oi. Enak mah ngebasmi. Tubuh sari nih, guys. Dibasmi, oi. Ganteng atuh. Aduh. Capek we ngebasmi tubuh sari. Ini, guys. Nih. Ini calon di sini nih nempelin klon-klon Asad apa Cipto apa Bagio di sini teh. Atau mungkin bisa juga naon teh? Cuma nih, jadi kita buang aja nih bekas tubuh sarinya. Mengganggu proses kesuburan di batang. Biar fokus dia kedua tunas itu. Nah, jadi kan kesuburannya, kalau udah ini hilang, kesuburannya ini bisa fokus kedua tunas ini. Nah, ini satu lagi. Itu sehingga diberesin. Gila. Ini satu lagi, guys. Dua lagi. Mana? Tuh, oh, dua lagi apa? Dipotong, guys. Capian ngomong. Capian ngomong. Sini, guys. Dipotong lagi, guys. Hey. Awas kena bahannya nih. Aduh. Power, guys. Gunting atuh. Soalnya itu calon masa depan. Kita puterin aja. Sedikit. Guntingnya di mana ya? Di kinjar ternyata guys, nggak ada di sarung. Nah kan tuh bagus sekarang mas. Nah ini masukin dulu guys. Kita cacak dulu ininya apa bekasnya. Tanggung satu lagi. Satu lagi. Mana guys? Nah, iya. Oh iya, mis manggih deh tubuh sari. Cipto. Oh Cipto. Tugas. Kadang nih, kadang nih, kadang nih. Dibawa bukan kio, ngeranting teh. Ada panjang ada. Hah? Kita mau langsung disunat lagi guys. Jadi ya, wah ide ya, wah siap bon master. Emang pengresep nah ya kita kio.
Oh, mater. Ampura we mater ya. Ini satu pona. Oh, tenan. Hei. Awas. Awas labas. Awas. Soalnya itu bahan satu-satunya. Bahan yang sangat super buat kelon zaman nih. Is. Eh. Mantap. Alhamdulillah pemangkasan pada hari ini berikut pemetikan buah awal dari kebun master alhamdulillah rampung selesai. Sekian dari saya. Wewewe. Saya Anjarwani. Saya Anjarwati. Saya Anjarwadul. Pacipto sekalian tah jadi tah. Ada pacipto sekalian tah. Kagok. Kagok lempang. Tukang jadi tuh, tuh cipto tuh. Hah? Asok. Ya nih ya. Di mana? Tah parabola, cipto parabola. Ajarkan. Enggak kajen. Kajen. Dari tukang nyundatan ini aja. Alhamdulillah. Kampung. Alhamdulillah, kampung guys. Guys, guys, kampung. Tekan karek jadi gede. Deh. Babadan deui. Kebon master mah. Hebat kan? Oh, babat mah urang. Dok kata kipli. Entong kipli. Hah? Kipli, kipli, kipli. Sok akhiri, akhiri, Kang Rasum. Hah? Akhiri. Oke, baik sahabat PKM, di sore ini kami sudah menyelesaikan pemetikan buah awal yaitu di kebun master Anjarwana. Alhamdulillah sudah selesai bersama Kang Arpan dan juga saya pribadi Kang Rustam. Di sini kerja sudah 4 hari, alhamdulillah udah rampung. Dan pemangkasannya pun seperti ini nih, ya. Seperti ini udah rengsek semua. Jadi salam PKM aja dari Kang Arpan dan kami pribadi Kang Rustam. Salam PKM. Mantap.